kita akan mendengarkan terlebih dahulu speech dari Ibu Rahel selaku perwakilan dari Simplicity Indonesia. Kaiko silahkan. Boleh tepuk tangannya untuk Ibu Rahel. Rachel, ya. Gak bisa harus gitu ya. Oke, okay. Dan tentunya kita akan langsung memanggilnya saja ya. Karena dia akan memberikan speech pada kesempatan pagi hari ini dan juga menyapa seluruh citizener. Coba mana suaranya? Luar biasa loh ya. Ini bukan cuma dari Bogor ya, ternyata ada dari Jakarta, kemudian dari Sukabumi, dari Cianjur, dari Bandung ya, dan yang paling jauh. Dekat dari Semarang juga, dan paling jauh adalah dari Merauke. Boleh tepuk tangannya dong ya. Sudah ada pada kesempatan pagi hari ini. Dan langsung saja kita akan memanggilkan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Kita akan memberikan speech, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya. Alhamdulillah yang saya hormati dan saya ini suami. Siapa lagi kalau bukan Datuk Sri Khalid memberikan ceramah juga bagi Simplicity Indonesia dan Indonesia. Rachel, itu partner saya, shareholder saya. Yang sekarang CEO dari Simplicity Indonesia. Pegawai-pegawai ya. Staff saya di Simplicity Indonesia. Teman-teman media cetak, media elektronik yang sudah lama tidak ketemu, sudah kangen saya sama kalian semua, insyaallah. Juga semua lepas hadirin yang hadir, tak dilupakan citizen di Indonesia. Saya sebetulnya rasa sangat-sangat gembira, terharu pun ada, kerana peluang untuk sampai di sini ini satu peluang yang sangat-sangat indah bagi diri saya sebagai seorang usahawan wanita dan juga seorang selebriti. Dan kehadiran saya di awalnya adalah untuk menghadiri majlis perkahwinan seorang guru saya, ya, Abu Habib Nopal di Sukabumi. Dan di kesempatan ini langsunglah Rachel, Helen, Rahel, okay. Dan juga ya, staff saya di Indonesia mengharapkan agar saya mampir hadir di sini. Dan memang rasanya harus begitulah. Alhamdulillah dengan persiapan yang saya rasa tidak lama kan, sebentar aja kita bisa kumpulkan City Zoners yang sudah hadir untuk meet and greet, wartawan juga. Dan ini menunjukkan Anda memberikan komitmen yang tinggi. Saya tahu ramai yang datang daripada jauh, yang sudah susah-susah
untuk memastikan anda semua hadir di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih banyak-banyak ya. Alhamdulillah Simplicity, seperti yang diberitahu oleh Rahel, kita sudah, Soul Indonesia sudah hampir 10 tahun. Alhamdulillah perjalanannya memang indah, ada cabaran, ada dugaan, tapi alhamdulillah kita bisa melaluinya. Dan impian saya untuk sampai di market Indonesia juga sebetulnya sudah lama sebelum ini, tapi kali ini sudah menjadi kenyataan apabila saya bertemu dengan Rahel. InsyaAllah doakan ya bisnes yang saya usahakan bersama dengan partner saya Rahel dan teman-teman dari Indonesia ini berterusan, dan kita bisa berada di market Indonesia sampai bila-bila. Amin. Amin. Karena bagi saya, saya berkongsi sesuatu yang saya suka lakukan. Saya berkongsi juga apa yang rahsia saya selama ini. Ya, ramai peminat saya selama ini hanya mendengar nyanyian saya, lagu-lagu saya. Tapi kali ini mereka mengetahui tentang rahsia kecantikan saya, apa produk yang saya pakai, dan minat saya tentang bidang kecantikan. Ya, saya akui wanita Indonesia semuanya cantik-cantik lah, ke punya keistimewaan tersendiri. Yeah. Jadi saya tinggal lagi datang di sini untuk berkongsi sama-sama bareng-bareng. Biar bareng-bareng cantik. Saya juga mau belajar apa petua wanita Indonesia bisa tampil cantik, manis, menarik. Jadi kita berkongsi dan bertukar rahsia. Ya, kerana kita punya tagline, Simplicity punya tagline adalah selaraskan cantikmu. Jadi cantikmu. Ya, cantik kita semuanya ya. Alhamdulillah sudah pun produk kita panjang ya, tak apa ya. Produk Simplicity sudah pun berada di beberapa tempat, contohnya di Watsons, sudah pun berada di Jakarta, di Bandung, Transmart juga ada, di online juga ada, Shopee juga ada. Jadi rasanya tidak sukar untuk peminat saya atau pengguna Simplicity di Indonesia untuk mendapatkannya. Istimewanya Simplicity ini kerana semua produk yang saya hasilkan tu, saya hasilkan produk yang kita tampilkan ini adalah hasil daripada perbincangan dan idea daripada saya. Warnanya, teksturnya, packagingnya, itu adalah pilihan saya untuk saya kongsikan bersama dengan wanita-wanita dan juga peminat saya di Indonesia. Jadi alhamdulillah kita halal, dan yang penting kita, produk saya mengikut kesesuaian wanita Asia. Jadi tak perlu risau ini sesuai untuk kulit yang macam mana, semuanya bisa dipakai. Jadi sekian saja daripada saya. Saya harap pertemuan ini akan memberikan banyak manfaat kepada mereka di luar sana, sebab apa yang saya lakukan adalah saya ingin memberi manfaat semula kepada masyarakat di luar sana. Terima kasih kalian semua yang sudah hadir. InsyaAllah saat dan ketika yang ada nanti kita gunakan sebaiknya untuk acara bersama dengan media dan juga acara bersama dengan pengguna dan juga fans saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti boleh tetap di sini dan kita akan mengajak Siti untuk duduk terlebih dahulu ya. Dan sebelum kita nanti akan menyambut tentunya semua para pengguna Simplicity, lalu juga Siti Zona, juga para tamu undangan, nanti juga ada berkesempatan tentunya akan lebih dekat lagi bersama Siti, betul ya. Nanti mereka bisa bersalaman dan berfoto tentunya ya. Dan tentunya nanti ya, Siti akan memberikan tanda tangan yang sangat spesial ya Siti ya. Luar biasa sekali ya. Selanjutnya kita akan betul sekali, kita akan menuju sesi media conference ya. Jadi silakan untuk rekan media mempersiapkan diri terlebih dahulu ya. Jadi silakan pada posisinya. Jadi nanti bergantian ya. Bergantian dia akan bertanya kepada Siti seputaran Simplicity ya. Kalau saya boleh kasih tahu juga nih ya, kalau ternyata untuk share listriknya sendiri menggunakan judul-judul lagu Siti ya, betul ya.
ada yang Cindai itu Diplam ya, kemudian juga Nirmala ya, Sam Brown ya, luar biasa udah hafal loh. Tepuk tangan tuh buat saya dan sini-sini tentunya ya. Aduh ya, dan mungkin jika yang ingin bertanya siap-siap rekan media, kita akan mulai dari sekarang, oke ya. Oke, Siti sudah siap ya, tentunya rekan media sudah siap? Sudah siap, oke ya. Dan kita akan langsung saja memberikan untuk media yang pertama yang akan bertanya kepada Siti. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dato Siti. Perkenalkan saya Robi dari Bogor In. Pertanyaannya pertama, apa yang paling spesial dari Simplicity produk dari Dato Siti? Lalu yang kedua, bicara kecantikan ya Dato, sekarang banyak produk yang mengusung organik, kearifan lokal dan juga keberlanjutan atau ramah lingkungan dan juga ramah dari kesehatan, ramah untuk masyarakat atau untuk penggunanya. Nah, jadi di mana sisi Simplicity apakah memiliki sisi-sisi itu, yang mana ramah lingkungan, ramah terhadap masyarakat dan terhadap penggunanya, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kenapa nih Dato Siti tertarik masuk ke dunia bisnis khususnya kecantikan? Ya, terima kasih Dato Siti. Terima kasih, panjang soalannya ya. Ya, saya ingatkan ya. Oke, yang pertama, kenapa saya suka dengan bidang kosmetik ini? Oke, pertama, apabila saya menjadi seorang selebriti, saya sudah dibiasakan didandan, di makeup, disiapkan dengan makeup yang cantik. Dan saya telah mencuba sepanjang pengalaman jadi anak seni selama 24 tahun. Saya sudah pergi ke negara-negara, telah mencuba pelbagai produk, mencuba kosmetik, makeup artis, dandan saya. Dia menjadi satu, lama-kelamaan menjadi minat yang sangat mendalam. Dan apabila ialah kita bila didandan menggunakan produk yang betul, kita lihat penampilan kita yang semakin makin meyakinkan untuk saya berada di atas pentas. Jadi saya ingin wanita juga begitu, wanita yang lain, tetapi dalam apa penampilan yang berbeza. Ialah kalau yang bekerja tak akan nak tampil seperti di atas pentas kan, tapi yang lebih penting itu adalah seorang wanita itu dia ada kecantikannya tersendiri, bagaimana dia menjaga kecantikan yang Allah telah berikan pada setiap wanita. Minat saya terjadi apabila apabila sudah beberapa tahun dalam bidang seni, saya juga dulu sering dijadikan model, jadikan ambassador untuk produk antarabangsa. Jadi sudah agak lama juga saya menjadi ambassador bagi produk antarabangsa. Saya bilang pada diri saya, kenapa saya tidak ada produk sendiri? Saya menggunakan diri saya sendiri untuk promosikan produk saya. Dan akhirnya setelah berumah tangga, saya suami memahami minat saya. Dia suami memang perasan kalau saya pergi ke mall, tempat yang paling lama saya suka duduk dan melihat adalah kosmetik. Jadi oleh kerana minat mendalam, saya juga ada beberapa pengalaman di mana sewaktu menjadi ambassador ditunjukkan ke kilang-kilang, dilihat bagaimana itu dihasilkan, dan saya mencuba pelbagai warna. Saya juga seorang yang suka nak katakan melukis tu ya, saya suka dengan bermain dengan warna. Jadi di situ ada yang mungkin ada sedikit kelebihan untuk saya mengetahui apa yang terkini, warna yang terkini dan sebagainya. Suami akhirnya membukakan satu perniagaan kepada saya, iaitu Simplicity. Alhamdulillah 10 tahun yang lalu Simplicity dilancarkan. Itulah daripada minat yang mendalam dan keinginan yang tinggi. Kerana saya rasa saya bisa berjaya juga. Tapi sebelum ini produk terbangsa menggunakan saya untuk promosi, kenapa saya tidak mempunyai produk sendiri? Atas pertolongan daripada mereka yang profesional di Malaysia, kita ada tim yang profesional untuk menjadikan Simplicity satu brand yang setara dengan produk produk internasional juga, di mana produk kita menggunakan teknologi Korea. Tetapi kita juga mendapat halal certificate, di mana kita membawa pihak JAKIM Malaysia pergi ke kilang di Korea untuk inspection, dan alhamdulillah kilang tersebut juga mendapat sijil halal. So,
So ini salah satu daripada kejayaan juga Simplicity. Kata kerana kita company pertama tempatan kalau ikutkan di Malaysia yang membawa tim Jakim untuk mendapatkan halal di kilang Korea. Itulah perjalanan macam mana saya memilih bidang kosmetik. Dan seterusnya tadi soalan, apa keistimewaan? Saya rasa di situ sudah ada poinnya kan. Saya pada itu adalah produk saya sendiri. Kalau sebelum ini mereka menggunakan duta-duta-duta, tapi saya sendiri yang menjadi ya, saya sendiri usahawan, saya sendiri yang melakukan segalanya melalui proses-proses tertentu untuk menghasilkan dia lebih personal touch. Simplicity ini lebih personal touch, dan kita juga halal, kita menggunakan produk bahan-bahan yang juga selamat alami. Kita mendapat semua produk kita adalah dicop dengan tidak memberi tidak memberi masalah kepada kulit. Maknanya selamat untuk digunakan. So Pak, alhamdulillah aman. Anak aman damai. Setakat ini alhamdulillah tidak ada lagi apa-apa komen yang negatif. Semuanya senang dan suka menggunakan produk Simplicity. Luar biasa sekali ya, sudah pas ya mas ya dengan jawabannya ya. Simplicity berarti memang good ya, halal, aman, terkendali, bersertifikat. Pokoknya luar biasa sekali ya. Pastinya ya, karena ini penuh dengan cinta ya. Betapa cintanya Siti terhadap kosmetik, lalu juga betapa cintanya sang suami ya, Datu Sri Hali ya, mewujudkan ideal Siti tentunya ya. Oke, untuk media selanjutnya silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Wani dari beritacemalang.com. Mau bertanya, seperti kita tahu Dato Siti memakai skincare juga ya. Bisa dijelasin gak sih untuk kira produknya dari Simplicity selain yang dengan beauty moisturizer, apakah ada varian lain, varian apa yang digunakan sama Dato? Terus, apakah ada hero product lain selain dari skincare? Kemudian, untuk bisnisnya di Indonesia, apakah lancar-lancar saja? Dan selain di negara Indonesia, di mana lagi Simplicity di ada lokasinya? Terima kasih. Terima kasih soalnya. Okay, skincare, Simplicity mempunyai pelbagai rangkaian untuk skincare. Kalau dilihat di website Simplicity, ya, www.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 
pengada. Jadi pilihan saya itu The Magic, karena dia sesuai untuk kulit saya, karena kulit saya ini kombinasi. Namun saya suka juga campur-campur. Saya pencuci mukanya saya pakai dua, The Magic dan juga Luminous White. Luminous White itu adalah satu set penjagaan kulit wajah untuk tampil lebih cerah. Okay, selepas itu saya favorite saya adalah Mask The Magic. Itu ramai yang setuju kan? Itu penyelamat saya karena saya sering sibuk, gak bisa di facial kadang-kadang 2 bulan sekali aja. Jadi itu adalah penyelamat saya sekiranya saya mau rawatan muka di rumah buat sendiri. Selebihnya, moisturizer The Magic, toner The Magic. Ada juga kalangan peminat saya yang memberikan respon di mana The Magic banyak memberikan manfaat pada kulit wajah mereka tak kira usia. Ada yang masih masih muda dan juga yang sudah matang usianya juga sulitkan The Magic. Oleh kerana itu kita berikan di Indonesia ini star produk kita adalah The Magic ya. Karena kita mau berikan yang terbaik untuk wanita-wanita Indonesia mencubanya. Okay, jelas. Lagi satu apa ya? Makasih.
Selain Indonesia, kita juga ada di Brunei, Malaysia, Singapura yang terikat. Tetapi Indonesia adalah memang adalah negara yang saya target selepas Malaysia. Kerana Indonesia begitu dekat dengan saya. Indonesia adalah rumah kedua saya dan sentiasa di hati saya. Saya ingin berkongsi sesuatu yang terbaik lebih dekat itu dengan Indonesia. Selepas itu baru kita fikirkan negara lain lah. InsyaAllah Timur Tengah, itu kan negara-negara Islam yang lain. InsyaAllah. Jadi doakan. Oke, terima kasih dari Berita Jepora. Dan untuk yang terakhir mungkin ya, ada dari Lakap Musik ya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Hengki dari Lakap Musik TV. Untuk Simplicity ini, apakah sudah bisa dibeli di seluruh Indonesia? Mengingat Indonesia sangat luas sekali, dari Aceh sampai Papua. Karena kalau tadi saya dengar baru ada di Watson, sementara Watson sendiri kan hanya ada di kota-kota besar. Bagaimana dengan kota-kota kecil yang ada di Indonesia, sementara peminat Datuk Sidi itu kan merata ya, dari Aceh sampai Papua. Nah, terus yang kedua, di Indonesia banyak sekali kompetitor seperti produk lokal Indonesia, ada Musika Ratu, Sari Ayu. Bagaimana caranya Datuk Sidi untuk punya strategi supaya Simplicity bisa berjaya di Indonesia? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih soalannya. Yang pertama itu bagaimana saya nak pergi ke kota-kota kecil. Oke, memang ini masih lagi dalam proses kami. Kami belum lagi lama dalam bisnis di Indonesia. Jadi tengah menyusun strategi. Sekarang ini Watson, Alhamdulillah, kita sudah berada di 50 Watson seluruh Indonesia. Jadi saya juga plan untuk pergi ke Medan. Kali ini sudah pergi ke Medan. Oh ya, Surabaya, lagi Padang. Alhamdulillah, sales di bahagian Medan, Padang itu memperangsangkan banget. Mungkin kerana mereka lebih dekat kan dengan apa Melayunya. Jadi saya kalau bisa punya ruang tahun 2020 ni mau langsung lebih aktif untuk pergi ke bandar-bandar yang sudah kita plan. Setakat ini di Jakarta sudah beberapa tempat saya pergi. Selepas ini mungkin kita mau ke Padang, Medan dan beberapa tempat yang lain. Selain dari itu, cara marketing juga kita juga akan lebih aktifkan. Ya, kalau bisa menggunakan Simpli, kalau di Malaysia ada Simplicity Elite. Maknanya orang sama orang seorang kan yang bisa jadi kita punya askar lah gitu. Simplicity punya elite untuk pergi lebih kepada individu-individu menjual produk. So plan kita ya agent seperti ya stockist apa dia. Insya-Allah kita akan perluaskan lagi cara marketing untuk lebih dekat lagi dengan pengguna atau peminat saya di kota-kota kecil. Dan seterusnya soalan itu tentang persaingan kan. Bagi saya ini seorang yang sangat positif. Persaingan yang positif itu adalah baik untuk saya. Ya, saya berada di market sini di Indonesia bukanlah untuk mengatasi siapa menjadi lebih baik daripada saya. Tak, kita sama-sama berkongsi rezeki. Jadi kalau saya menghormati produk-produk lain, malah mereka adalah saya panggil guru kepada saya sendiri yang baru nak belajar menjadi usaha wanita yang berjaya. Jadi apa yang baik itu saya akan ambil untuk jadi panduan saya. Jadi ini adalah satu yang positif untuk saya, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa ya jawabannya. Oke. Dan kita masih menyisakan satu media lagi yang akan bertanya. Iya, bisa. Silahkan. Do you have a plan to launch a new song this? Oh, terima kasih. Lagu baru. Yes. Okay, Alhamdulillah pada tanggal berapa ya? 20 Februari. Kalau lupa ada yang ingatkan ya. Tanggal 20 Februari 2020 yang baru ini. Sehat. Iya. Saya baru lancarkan di media sosial. Di media platform. Lagu
atau single terbaru saya bersama dengan dua orang rapper di Malaysia, dipanggil Kimi dan juga Luka, dengan lagu Tujuh Nasihat. Dan lagu itu menerima respon yang sangat bagus. Ramai yang sebutannya kerana saya gabungkan, digabungkan ya, muzik tradisional dan hip hop. Jadi gimana bunyinya ya? Kita kena dengarkan lagu saya itu, tajuknya Tujuh Nasihat. Di semua platform digital, di iTunes ada, di Spotify ada, di YouTube ada. Ya saya senang sekali kerana lagu baru ini, mana ini yang saya, okay. Lagu baru ini menampilkan nasihat-nasihat yang positif, yang berguna untuk belia, kalangan anak-anak muda. Liriknya semuanya berkisarkan tentang nasihat. Bila saya dengar itu saya teringat, oh ibu saya pernah nasihat saya begini, nenek-nenek pernah nasihatkan saya begini. Jadi dalam suasana dan keadaan sekarang ini, kita perlukan nasihat lagi untuk terus menjalani kehidupan. Dan alhamdulillah ramai yang suka, saya senang sekali. Harap-harap saya bisa tahun ke Indonesia. Amin. Dan saya juga sebenarnya dalam proses menyiapkan album baru. Sambil keluarkan single, saya keluarkan insya Allah dalam bulan. Kalau harap-harap sebelum hari raya, kalau tak sempat selepas hari raya lah. Album baru saya, kerana di situ juga ada sebuah lagu ciptaan Melly Goeslaw. Ini oleh saya sama Kak Uzi. Ya, oh soalnya dari Indonesia. Buat klip dari Indonesia. Video klip. Musik video. Insyaallah doakannya. Ya, saya mau yang terbaik sebetulnya untuk peminat saya. Insyaallah. Okay, cukup ya. Okay, terima kasih rekan media. Boleh tepuk tangan dulu dong buat rekan media tentunya yang sudah bertanya mengenai Simplicity dan juga terakhir tentang lagunya ya. Nanti juga di album terbarunya Siti akan berduet bersama saya, betul ya? Mau dong tentunya. Tepuk tangan dulu dong, nantikan ya kolaborasi kita setelah Siti sama Cakrakan yang terakhir, nanti yang terbaru bersama saya ya. Kita pada terima loh ya. Oke, okay. Dan sekarang kita akan langsung menuju meet and greet. Jadi silakan untuk mempersiapkan diri ya. Dan Siti juga nanti boleh berdiri dan diingatkan kembali ya nanti ya untuk Siti Zona, lalu juga untuk para tamu undangan ya. Nanti hanya diperkenankan untuk bersalaman saja. Kemudian nanti berfoto. Kemudian Siti nanti akan memberikan tanda tangan, betul ya Siti ya. Jadi silakan dipersiapkan kira-kira tanda tangannya mau di mana. Jangan dihijab ya, jangan dihijab ya. Oh dihijab, luar biasa sekali ya. Dan juga handphonenya harus dalam keadaan on ya. Kameranya dalam keadaan on ya. Dan kita akan memulainya dari sebelah sini ya. Timernya jangan sampai 10. Iya betul, timernya jangan sampai 10 ya. 1 detik ya Siti ya. Oke. Jadi yang bersilakan rekan-rekan dari Simplicity mungkin membantu mengarahkan untuk ya, Andrian ada di sebelah sini, foto. Iya. Oke. Untuk Andriannya tadi saya sudah bicarakan juga, sudah diinfokan bahwa semuanya boleh menuju ke posisi sana. Ada yang sebelah sini silakan menemui saya sebelah sini Andriannya ya. Mas Bunda mungkin kameranya boleh digeserkan ya. Oke, tidak berebut ya dan tidak berdorong-dorong ya. Silakan yang di sana juga bersiap-siap. Kita semuanya memulainya dari sebelah sini ya, karena di sebelah sana adalah pintu keluarnya ya. Oke. Oke. Tim Siti mohon bantuannya. Iya. Silakan. Rekan media akan foto dengan produknya Siti. Simplicity, silakan. Sebentar ya, kita harus sesi foto dulu dengan media. Iya. Saya akan mengamankan untuk yang akan meet and greet, silakan di sebelah sini ya. Rekan media boleh di area depan mungkin untuk foto Siti dan juga produknya Simplicity ya. Oke. Iya. Ya ini untuk media, silakan. Silakan media. Silakan akan media terlebih dahulu ya. Untuk mengabadikan sama produknya itu Simplicity.
silakan rekan media mungkin yang masih ada di belakang. Saya persilakan. Ibu dalam antrian ya. Dalam antrian. Dalam antrian. Iya, dalam antrian ya. Sorry. Oke. Okay. Timer ya. Oke. Okay. Jangan di timer kalau bisa ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita akan mulai dengan siapa? Ibu Dahlia ya. Ibu Dahlia, silakan dari mana? Oke. Iya. Iya. Ibu langsung di foto ya. Dari mana? Oke, yang ini. Tepuk tangan dong ini dari jauh ya. Silakan kameranya sebelah sana, iya. Yang ini, yang merah. Betul, yang merah ya. Oke, okay. Cukup. Terima kasih. Selanjutnya adalah sebentar, nggak apa-apa ya. Siapa Ibu Hera? Nomor 2 Yula Susanti. Yuli. Silakan yang fotonya masih pada posisinya. Ini sudah datang dari kemarin dari situ. Sekali ya. Dari Bandung naik transportasi umum. Waduh. Aduh ya. Alhamdulillah bisa ketemu Siti ya. Iya. Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Ada yang mau ditandatangan ya? Ini dia. Siti Maria, siap-siap ya sebelah sini. Kamu ambil kameranya kasih ke Mami. Oke. Iya. Oke, saya. Oke,
Oke, terima kasih. Ya, boleh langsung menuju sana, Ibu Yuri ya. Siti Umairo, silakan. Dan Siti kalau capek boleh sambil duduk, Pak. Ah, enggak apa-apa ya. Oke, okay, silakan. Oh, sudah duduk lama ya. Iya. Ya, silakan pada posisi foto. Ada persembahan untuk Siti tentunya ya, untuk Siti ya. 1, 2, 3. Oke. 3, 2, 1. Oke, cukup, terima kasih. Selanjutnya, tanda tangannya di mana? Ya. Hendrik. Wah. Oh, ini mau nyanyi lagi. Ini orang kaya, tanda tangannya di handphone-nya sendiri. Luar biasa ya. Oke. Selanjutnya bersiap-siap siapa? Pak Hendrik. Pak Hendrik. Pak Hendrik sudah ada ya. Pak Hendrik ini udah 2 hari yang lalu loh. Sudah 2 hari, nggak pulang-pulang. Tunggu di belakang. Ini Bang Hendrik. Hendrik, apa Bang Toyi? Nggak pulang-pulang. Silakan Pak Hendrik. Iya, silakan sebuah foto, kamera. Perlahan-lahan, iya. 1, 2, 3. Boleh kan di sini? 3, 2, 1. Cukup, terima kasih. Dan yang akan ditandatangan adalah case handphonenya. Luar biasa sekali ya. Selanjutnya bersiap-siap siapa Ibu Hera? Sebentar. Oke, okay, sebentar. Sesaat lagi jangan kemana-mana setelah yang satu ini ya. Khairul ya. Silakan bersiap-siap Khairul. Oke, selfie 1, 2, 3. Terima kasih, Datu Siti. Oke, Khairul silakan. Oke, Bapak. Iya. Mana? Khairul, apa bapak istrinya ya? Marina Husna. Marina Husna bersiap-siap ya. Ini dia. Lihat sini sayang, 1, 2, 3. Iya, 1, 2, 3. Cukup, terima kasih. Silakan, yang akan ditandatangannya adalah coachnya ya. Setelah itu Bu Meli ya. Bu Meli. Bu Meli. Bu Mel. Ibu Meli dari seminggu yang lalu. Bu Meli, dari seminggu yang lalu. Ini ikuti pengaturan musik. Luar biasa ya. Dia yang bikin background kayaknya ya. Setelah Ibu Meli, Ibu Santi. Marina dari Marina. Marina dulu ternyata ya. Oke. Okay. Ya, silakan Mas Hendro, silakan langsung di bawah. Terus Bu Hera. Oke. Terima kasih Datu Siti. Silakan boleh langsung menuju sana Mas keluarnya ya. Bisa keluar ada di sebelah sana. Ibu Marina mana Ibu Marina? Ibu Marina. Ini dia. Ini penari loh ya. Iya. Ibu Marina mau nari dulu mungkin ada persembahan. Karya untuk Siti, cinta lama ada. Gitu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu Marina ada yang mau ditanda tangan? Oke. Ya. Oke, silakan Ibu Marina. Waktu kita tidak banyak ya. Oke, selfie ya. Oke, diingatkan kembali untuk aturan selanjutnya tidak berfoto selfie ya, hanya foto biasa saja ya. Yuk Bu Marina, udah ditunggu sama suaminya di luar ya Bu ya. Udah seminggu, udah tuh dia tidak pulang-pulang. Selanjutnya Ibu siapa? Ibu Meli ya, ini dia pencipta salah satu pencipta lagunya Siti Meli Guslo ya. Bukan yang ini ya. Oke, silakan Bu Meli lihat kameranya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, cukup, terima kasih. Dimana yang mau ditanda tangan? Gak ada, surat kontrak gak ada ya. Oke ya. Selanjutnya Ibu Santi. Silakan Santi. Oh kasih, ini salah satu penyanyi Indonesia. Jangan mulai. Wih, ketawa aja. Oke, okay, siap-siap Santi dan Putri Tercinta Sinta. Setelah ini Ibu Titin Suhartini. Ibu Titin, ayo Ibu Titin ya. Kalau di puskesmas gimana? Ibu Titin. Luar
Ibu Titin udah siap? Ibu Titin udah siap? Oke. Ibu Titin jangan marah, oke. Ibu Titin. Dari bawah Ibu Titin ya. Ibu Titin ya. Jangan disingkat ya manggilnya ya. Ibu Titin jadinya gak enak. Oke. Satu, dua. Satu, dua. Oke. Terima kasih Sati dan juga Sinta ya. Silakan Bu Titin. Ya. Amin. Terima kasih. Terus Tia, Tia Wiradinata. Tia Wiradinata bukan Tia Ahmad ya. Oke. Bu Titin selfie oke. Widi oke. Ini satu menit nih kayaknya ya. Oke. Silakan langsung ditanda tangan. Selanjutnya okay. Tia Fitriani. Setelah Tia. Tia dulu, Tia mana Ibu Tia? Ya, asli. Oh, ini. Hai. Terima kasih Bu Titi, silakan Bu Tia. Tia ya. Banyak loh dia proyeknya yang belanjanya banyak kayaknya ya. Oh, luar biasa sekali. Ya. Sudah? Sudah? Oke, silakan Tia. Dulu banyak loh dia ya. Dia ini adalah yang satu coachnya dia, coach mamanya sama tantenya ya. Dan dia tadi juga Justin ya. Justin, tanda-tanda Siti ya. Oke. Okay. Mungkin ada yang terinspirasi boleh. Boleh ya. Selanjutnya setelah dia siapa Bu? Ibu Mia. Bu Mia. Mia Fitriani. Oke. Bu Mia. Sudah ada? Sudah. Oke. Okay. Bu Mia Madu ya. Neni. Neni. Neninya siapa? Oh kamu. Oh kamu. Lu kena sweet ya kamu. Terima kasih. Silakan. Bumia. Bumi. Bumia. Silakan. Oke. Okay. Mereka selfie. Eh kurang ajar lu. Nyuruh-nyuruh Dato ya. Untuk menggali handphonenya. Aduh. Tuh. Ini Mia ini gak bisa dibiarkan ya. Udah minta foto, minta difotoin nama Datu ya. Oke. Okay. Ternyata Mia langsung salim. Sedangkan boleh berusaha kepalanya Mia Datu ya. Sedangkan Neni ada Sahara ya. Ada Sahara. Kok kamu gak yang tadi bisa? Oke. Okay. Iya udah ditunggu di mana? Luasi banget. Ditunggu di Surabaya, dadah Mia. Silahkan. Udah cantik kok ya. Oh Neni, ini Neni. Ini Neninya siapa? Neninya aku ya, makasih. Silahkan Neni, oke. Tuh pada salim loh, isap kepalanya dan tuh jangan lupa ya. Gue dapet berkahnya ya. Oke. Oke, Sahara ya. Oke, terima kasih. Sahara TV. Habis ini siapa? Abis ini Sahara. Ini Sahara tuh yang tadi make up gak keluar-keluar. Oke, okay, Sahara ya. Make up gak keluar-keluar kok gak berubah? Oh iya. Iya. Silakan Sahara bersama ke Siti. Ini tadi make upnya sekitar 2 jam. Katanya pengen mirip sama Siti ya. Ternyata gak membantu. Oke, okay, Sahara akan tanda tangan dari Ciamis. Oke, okay, sekarang ini Tika ya, Tika. Ibu Tika, Ibu Tika. Setelah Sahara siapa, Bu? Tika. Tika. Tika, Tika, Tika. Tika, silakan. Tika dari sebelah sini, Tika. Tika sebelah situ, sebelah sini. Sebelah sini. Ingatkan kembali adalah pintu masuknya sebelah sini ya. Oke. Okay. Tika mana Tika? Yang namanya disebutkan sudah harus siap di sebelah sini ya. Kalau tidak ada kita akan lihat Tika ya. Ayo Tika, ayo, ayo. Kameranya. Handphonenya mana? Ah sudah ada ya. Oke, okay, ini dengan kekuatan handphone saya juga ya. Baiklah, meturah nih Tika ini ya. Tika akan pergi kerja ya sepertinya. Salah sekretaris yang mengadakan pekerjaannya. Iya kita. Oh. Iya Yasmin Bogor. Terus
Tika gak kerja. Gimana sih, potong gaji loh ya. Siti dia harusnya berjualan, Siti. Dia tidak ada di sini seharusnya. Bagaimana nanti omset hari ini, betul Siti ya? Selanjutnya setelah Tika siapa? Tiki, Titi Pantila. Nancy. Beci, sama enggak? Iya. Nancy Yeni. Setelah Nancy Yeni. Oke, terima kasih Nancy. Bu Nancy ada? Gak apa-apa. Waduh, luar biasa loh ya, ditandatangan di hijabnya ya. Dan sepertinya hijab ini tidak akan dicuci oleh dianya ya. Okay. Aku langsung diberikan frame nanti Siti ya, hijabnya ya. Neka Yeni, ayo Yeni silakan. Setelah Yeni Eba ya. Okay. Iya. Silakan Yeni langsung berfoto. Menghadap kamera. Ya. Ya. Sudah. Oh, ke mana aja katanya Datu. Datu tuh udah jarang ketemu di Pasyandu katanya. Ini kepala Pasyandu soalnya ya, Bu Yeni ini ya. Oke. Silakan. Setelah Eba Ika. Eba mana? Ini siapa? Eba. Coba tanya nanti, Bu. Silakan. Terima kasih, Mbak Yeni. Luar biasa, Datu hari ini dapat banyak oleh-oleh ya. Aku satu nanti ya. Oke. Okay. Eba, silakan Eba. Iya ya. Iya. Silakan kameranya. 1, 2, 3. Eba dipoto sama Ebi. Setelah Ika. Udang kering dong ya. Ika Anissa. Oke. Okay. Wah, Eba-Ebanya banyak Ika, ya. Silakan baris sesuai dengan namanya yang diurutkan. Silakan Bera. Ika. Ika udah ya? Ika sebelah sini, di belakang saya ya. Ika Anissa Ana. Silakan berbaris. Ayo. Ika Anissa Ana. Waktunya ada tuh tidak banyak ya. Tinggal 5 menit lagi. Senaria. Ayo. Silakan Ika. Ika Anissa. Anissa mana Anissa? Ana di belakangnya. Oh, Ana on the way ya. Ana gak ada, masih on the way. Oh, Ani. Jadi nanti Ana sampai, Datu udah jalan. Okay. Ana bener gak ada? Gak ada. Langsung Sunaria, Uus. Uus, iya. Cuma sekarang ya, orang nontonnya banyak ya, gak cuma satu ya. Foto iya, foto sendiri iya, gimana tuh ya. Setelah Uus, okay. Mulai dari. Iya, Anissa. Oke. Okay. Ika? Ya. Udah ya, Ika. Udah ya. Banyak, cukup. Oh iya. Anissa, cukup. Ayo Anis. Baika, ayo cukup ya. Baika. Oke, okay, kena overtime 50 ringgit ya, bayar kepada MC. Oke. Okay. Kamu ya. Iya, ya. Terima kasih. Datuk, terima kasih soalnya, Mbak Anissa. Yuk, Teh Ika, udah ya. Teh Ika ya, Teh siapa ya? Ini Teh Anak. Uun. Uun sama gorengnya pakai bumbu kacang enak. Uun. Oh, Bihun. Oke. Okay. Bulan dari Adi Gunawan. Oke. Okay. Bulan dari Adi Gunawan. Ini betapa baik hatinya seorang Datu Siti ya. Aduh, luar biasa sekali ya. Kok aku tadi gak dipotohin sama Datu? Oke, nanti kita foto lagi. Terima kasih. Bu Un. Bu Un, udah ya? Oke. Okay. Gimana? Oke. Okay. 50 ribu kalau disini ke iklan. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini bulan dari. Ini Bu Un. Oh iya, Bu Un. Bulan dari ya? Oh, oke. Okay. Yeah. Yang rempong tadi bawa kotak makeup. Iya. Yeah.
kehujanan. Dia bawa foto Datu Siti dan langsung didatangkan, luar biasa sekali ya ini ya, Siti Zon hari ini. Oke. Iya, silakan. Datu Siti mau minum dulu atau enggak? Enggak. Datu Siti mau langsung makan nasi padang. Silakan. Mbak siapa namanya? Dari. Mbak Wulandari katanya. Dari mana? Bayar dulu, pengen disebutin seorang make up artist ya. Oke. Okay. Ayo cepat. Ih, kulila ini ayo. Nah. Terus Adi Gunawan. Adi Gunawan? Oh, sudah. Biasa suami istri ternyata ya. Oke, Mbak Wulandari. Terima kasih. Silakan. Yang akan ditanda tangannya adalah Bruce-nya. Bruce Willis ya. Oke. Terima kasih. Siti. Dan di sini juga seorang pesole ya. Seorang pesole ya. Pesole artis ya. Terima kasih Mbak Wulandari. Adi Gunawan, ayo. Ayo Adi Gunawan, sakit panas, silakan langsung ya. Setelah Adi. Ayah Izi. Ayah Izi dari Cipanas. Oke. Iya, dia bawa sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran. Pangan segar. Ya, cabe. Silakan, Ayu. Ayah, terlibat lagi. Oh, luar biasa lo ya. Kok enggak berubah? Hei, tahan. Oke, tahan berulat ya. Oke, setelah ayah siapa? Rahmat. Rahmat dari Ciomas. Rahmat satu kali. Nurman. Rahmat dua kali. Langsung di sini ya, jangan jauh-jauh, ayo. Nurman, Dede Anwar. Nurman, Dede Anwar. Ayo Nurman, Dede Anwar, siap-siap. Iya, saya panggil okay. Langsung bikin barisan ya. Nurman, Dede Anwar, Chandra. Nurman, Dede Anwar, sama Chandra, silakan. Nurman, Dede Anwar, Chandra. Oke, okay, terima kasih ayah. Oke. Okay. Rahmat sudah ada. Oh, Chan. Rahmat, oh, jauh. Nurman. 100.000 ya. Dede Anwar. Oke, okay, silakan. Adi. Rahmat, siapa? Rahmat. Dan ke sini sekarang kita cowok-cowok ya. Ya, sini okay. Zona ya. Saya minta kerjasamanya karena waktu kita juga tidak banyak. Betul sekali. Saya panggil langsung sudah berbaris di belakangnya Mak Sofi ya. Iya, sebelah sini. Mas, nah, sebelah sini. Nah, nanti handphone-nya diberikan sama Mas ini. Nurman ya. Handphone diberikan Mas ini, nanti akan ke sana ya. Ayo, Nurman. Ayo. Ayo segera. Oke, Dede Anwar ada. Dede sini, Dede sama sini. Kasih lagi aja. Iya Dede. Chandra, sama Dede Anwar, Chandra. Oke. Okay. Pada tangannya langsung, Pak Anas. Anas, Bapak Anas okay. Yang terhormat, saya panggilkan untuk berbaris. Bapak Anas. Anas. Bapak lagi sakit Anas, saya sini, Pak. Ya. Ayo Dede. Dede Siti yang ini sudah menggunakan skincare-nya. Ya, luar biasa ya. Nyuruh lagi. Ya, gila. Oke. Dede Siti nanti aku gitu juga ya. Oke. Oh, katanya mau selfie doang ya. Duh, siapa Chandra? Chandra siap-siap ya. Mau foto sama siapa yang mau difotoin? Satu aja. Tadi. Oke, okay, di kalender ya. Udah lewat. Chandra ini. Chandra Anas. Oke. Okay. Abis Anas ingin. Anas ingin. Melihat. Cukup sepertinya Datu Siti ya di dalam kalender ya. Ika. Wow, luar biasa ya. Ika udah. Ika W. Dari mana mesti ini? Timur Tengah. Indonesia. Dede udah ya, Dede sekolah. Dede. Dede. Dede, dadah Dede. Chandra sekarang ya.
Abdurrahman. Abdul Rahman. Anas, Ika, Abdul Rahman. Anas, Ika. Ternyata Chandra matching ya bajunya ya. Aduh, kok kenapa Chandra belum pakai hijab, Chandra? Belum siap sepertinya Chandra ya. Oke. Okay. Anas. Oke. Okay. Berapa saya berapa derajat Anasnya sini? Siap ya Anas ya, kameranya udah siap? Anas, Ika. Anas, Ika W. Udah ada, Ika udah ada tuh, Ika ya. Ika. Baris ya, Baris. Ayo Anas. Oh belum ya, Chandra belum selesai. Iya. Anas. Rahman udah lah. Yeah. Anita. Ada yang undang ya? Terima kasih. Silakan Anas. Anas. Mas siapa? Abdullah sudah ada. Iya. Yeah. Anita Nurbaiti. Anita Nurbaiti. Oke, okay, silakan. Cukup, silakan Anas yang mau di dalam tangan. Iya. Santi, Santi Mumbai Bila. Santi Mumbai Bila. Santi Mumbai Bila mana? Oke. Okay. Oh, terima kasih atas tunjuk tangannya yang luar biasa. Dipikir Anas mau ngasih amplop sama sama Datu Siti ya. Udah seneng loh ya, keluarin amplop. Oke, okay, Abdul Rahman udah siap? Siap ya. Anas. Dwi Rianto. Dwi Rianto sekarang. Mundur lagi, mundur yuk. Ada batas sucinya ya. Oke. Okay. Dwi Rianto. Yuk. Oke. Okay. Oke. Okay. Diingatkan lagi kalau mau selfie pegang sendiri ya, kasihan datunya loh ya. Tangan. Ayo udah yuk. Terima kasih Abdurrahman ya. Kita akan mempercepat waktunya, jadi kita akan memberikan foto tidak dengan selfie ya, cuma satu aja ya. Oke, okay, foto biasa aja ya. Karena malah berhubung masih banyak juga yang belum foto ya. Karena waktu kita tidak banyak ya. Karena dari sisi itu nanti akan langsung melesat ke Bali ya. Oke. Okay. Setelah itu Irma ya. Andi Ubay. Irma. Langsung buat barisannya tolong ya. Irma. Yang dipanggil langsung buat barisan Irma, sebelah Irma Desi. Mana handphonenya Mas? Ini handphone siapa? Ini Pak. Irma Desi. Sebelah sana Mas, keluarnya Mas. Ayo silakan. Namanya? Ayo Hui. Ayo. Ini Uwi Cilembu nih, ayo. Oke okay. Siap, 1, 2, 3. Oke, yang tadi sudah dipanggil tolong di absennya yang belakang. Oke okay. Udah ya, Anita dulu. Iya. Oke okay. Ah, disiapin dari tadi. Aduh. Oke okay. Sini ya. Sini ya, baru ya, sini cantik-cantik. Ya, oke okay. Ya. Oke, okay, terima kasih Dwi. Selanjutnya IKW. Pada sertifikatnya IKW. Langsung kamera on tolong ya, kamera. Kamera harus on ya. Kamera tolong. IKW enggak original. Oke, okay, IKW. IKW. Oke, okay, terima kasih IKW. Tanda tangannya di mana? Oke, okay, silakan langsung bersama. Setelah ini Butia ya. Ah, bareng. Silakan. Terima kasih kerjasamanya dia. Ada tuh, ini dia juga salah satu make up artist Kota Bogor ya. Pesolek ya, sebutnya ya kalau sana ya. Iya. Bumerang. 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 Bumerang.
one and two and three. Kiss kiss. Oke, pada sebelah sana, silakan. Oke. Irma. Oke, sekali lagi. Siapa ini?